cake melonnya sudah jadi tuh. Sekarang tinggal kita kasih topping nih. Pakai buah melon yang bulat-bulat tadi ya. Ayo, ditata yang bagus dong. Biar makin segar, kita tambahkan juga buah stroberi sama daun mint. Teman-teman juga bisa kok menambahkan topping lain sesuai selera. Nah, ini dia melon mousse cake ala laptop si Unyil. Ya udah, yuk langsung saja kita cicipin. Selain rasanya yang manis, melon juga punya banyak manfaat loh. Melon kaya akan kandungan karotenoid yang bisa mencegah kanker. Terus ada vitamin A, B, dan C juga yang bagus sekali untuk kulit. Bisa mencegah penuaan dini. Cocok banget nih buat poipe. Makasih ya Unyil, udah mau nemenin Melani panen buah melon. Ini kan buah favorit Melani. Ya pasti dong, ini kan juga buah kesukaan Unyil. Itu Mel, sudah matang juga tuh melonnya. Itu ada yang udah matang banget Unyil. Bisa langsung kita potong, terus kita makan di sini. Cabut aja Mel. Aduh, apaan nih? Main tarik-tarik kepala orang aja. Pak Oga, lagian tidur sembarangan sih. Wah, unik-unik kan buah-buah tropisnya. Itu baru beberapa jenis saja loh. Masih ada banyak buah unik lainnya di berbagai belahan dunia. Makanya teman-teman harus rajin makan buah ya. Biar sehat supaya bisa keliling dunia sambil nyicipin buah-buahan unik. Beli buah ke pasar minggu. Jangan lupa membawa keranjang. Dadah. Gak nyambung ya. Ya udah, Unyil pamit dulu ya. Dadah.